Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channelnya Sarawak Bande. Pada hari ini kami akan memberikan informasi yang sangat menarik sekali terkait hasil pertandingan timnas U20 melawan Thailand. Nah, pada saat ini kami akan mengajak teman-teman untuk melihat kembali, menonton kembali bagaimana tim Thailand memasukkan bola-bola indah ke gawang timnas Indonesia. Nah, di sini saya melihat bahwa kalahnya tim kita tidak terlepas dari faktor kemenangan melawan tim Argentina. Kenapa saya bilang seperti itu? Sepertinya timnas kita itu meremehkan Thailand, ya, sehingga di dekat gawang, timnas kita itu ya memainkan bola. Nah, sepertinya menurut saya meremehkan. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama untuk menanggapi, mengomentari. Nah, apakah betul-betul timnas kita meremehkan daripada tim Thailand? Nah, sehingga ya, timnas kita kalah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Nah, jadi mudah-mudahan pertandingan selanjutnya melawan Korea Selatan, Indonesia bisa mengambil pelajaran dari kekalahannya melawan timnas Thailand, sehingga Indonesia bisa menang atas Korea Selatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang pecinta timnas Indonesia, mari kita bersama-sama melihat gol timnas dari Thailand. Oke. Barang jalan diarahkan kepada Ryan, tidak mau mengambil gas. Ada rasa cawang. Oh, terlalu berani pemirsa. Sebuah kesalahan terjadi di lini pertahanan Indonesia ketika sapuan bola tadi gagal dan Kellyan Ryan berhasil menjebol gawang Indonesia. 1-0 Indonesia tertinggal saat ini dari Thailand. Ya, terlalu beresiko ya, padahal sebenarnya bisa bola dibuang. Untung saja masih bisa ditutup dan ya, apa yang terjadi? Apakah ini jadi sebuah gol? Oh, disahkan gol oleh pemirsa. Disahkan ya, wasit Min. Ya, wasit Min mensahkan padahal bola tadi terkena dirinya dan itu harusnya tadi stop ya, drop ball. Ya, para pemain tentu